Salah satu masyarakat Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu mengaku di usianya 62 tahun ini, dirinya baru mengetahui hari ulang tahun kota kelahirannya di tanggal 7 Agustus. Kurangnya informasi diduga membuat masyarakat kabupaten sendiri jarang mengetahui atau bahkan lupa akan hari lahir kota yang dijuluki dengan Kota Bumi Minatani ini. Suyati merupakan seorang pedagang kelontong yang berada di Pasar Puri, Kecamatan Pati. Selama 30 tahun ia menjual aneka makanan dan minuman ringan, seperti kopi, es, nasi kucing, rokok, serta jajanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, Suyati mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Pati yang ke-698. Semoga usaha masyarakat setempat tambah lancar dan keadaan di Kota Pati lebih aman dan tenteram. Ya, semoga kotane baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Selanjutnya, Suyati berharap kedepannya Kota Pati lebih makmur dan pandemi COVID-19 segera mereda. Tim Liputan, Cahaya TV.